tanggal 2 Agustus ini kita ngadain Gernas Baku, Gerakan Nasional Membacakan Buku oleh orang tua kepada anaknya. Seperti itu. Nah, itu kita undangannya dari TK Lamanku Hasimi untuk ke RT 1 dan RT 2. Jadi yang dekat-dekat aja, enggak usah yang jauh-jauh. Mau tidur atau pas main atau apa? Oh, berarti pas mau tidur didongengin ibunya ya? Mamanya ya? Enggak. Oh, enggak. Biar didongengin, nanti kita rumah didongengin ya kalau mau tidur. Oke. Hari ini kita merayakan Gernas Baku, Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku. Nanti adik-adik semua minta sama bunda sama mamahnya, papahnya di rumah untuk maksimal atau minimal 15 menit aja untuk bacain buku. Hari ini di sini tadi kata Kak Fani mau baca buku. Ini yang sama orang tuanya boleh angkat tangan enggak? Yang bawa mamahnya siapa? Oh, ada semua. Ya enggak ada nanti sama Bu Guru atau sama kakak ya. Oke, sekarang yang ada yang datang sama ibunya, ayo mendekat sama ibunya. Ayo, ayo sama mamanya masing-masing. Kalau rencana kegiatan berikutnya sih mungkin besok. Besok itu ada pelatihan kewirausahaan membuat souvenir pin. Jadi agak ngebut sedikit lah kami berdua. Jadi Jumat Sabtu bikin kegiatan. Nanti tanggal 25 Agustus juga ada lagi lomba mewarnain dan plus parenting. Insya Allah diadakan tanggal 25. Itu nanti kegiatannya di rumah Betang. Seperti itu. Biasanya kalau nggak ada kegiatan seperti itu, biasanya kegiatan sendiri? Kalau kegiatan sampai itu kita cuma ini aja, jam layanan buka perpus itu sama teman saya Mbak Nopsi yang bukain di sini. Jadi Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 siang. Kalau nggak ada kegiatan seperti itu buka layanan. Tapi biasanya ramai itu dari anak-anak SD pulang. Kalau yang telah lalu prestasinya di mana aja? Iya.
kerjaan apa aja gitu. Kerjaan dari kabupaten maupun dari desa. Ya, kemarin itu dapat yang perpustakaan terbaik nasional dari waktu Perpuseru. Terus kemarin juara satu lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten sama juara dua lomba perpustakaan desa tingkat provinsi. Ini penghargaan perpustakaan terbaik nasional dari 768 perpustakaan desa di Indonesia tahun 2018. Kalau yang ini juara satu lomba pengelola perpustakaan desa tingkat kabupaten. Yang ini juara satu lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten. Yang terakhir ini juara dua lomba perpustakaan desa tingkat provinsi. Kalau kita tuh ada forumnya loh, komunikasi pengelola perpus. Setiap sebulan sekali pasti ada pertemuan rutinnya. Seperti asosiasi itu dari berapa desa? 18 desa kalau nggak salah kami berdiri. Kalau ini rewardnya atau penghargaan dari desa sendiri berupa insentif atau apa dari desa? Kalau dari desa itu ada dana kegiatan setiap tahun sama honorarium buat pengelola dengan penjaga perpus. Kalau ada bantuan-bantuan lain dari desa atau pengadaan buku dan lain-lain? Kalau pengadaan buku tahun ini belum. Ini tahun ini kita pengadaan meja baca dengan kipas angin. Nah, kipas anginnya belum. Jadi masih meja baca ini. Bertahap ya. Bertahap ya. Tujuan tadi yang tentang bangku tadi juga. Tujuannya ya biar anak-anak tuh nggak terfokus sama HP ya. Soalnya kalau ngeliat anak sekarang tuh kan sebentar-sebentar, mak HP, bun HP. Jadi pengennya tuh orang tua tuh ngambil buku terus bacain lah minimal 15 menit sehari lah. Itu aja sudah, mungkin anaknya udah bosen. Kalau yang dia sudah agak besar kan pasti udah bosen bacain buku 15 menit. Ya maunya sih maksudnya seperti itu. Cuma belum, semoga aja bermanfaat buat para bundanya tadi yang datang ke sini, terinspirasi untuk membacakan buku ke anaknya. Soalnya kan itu juga mengikat emosi kita terhadap anak ya, biar kedekatannya itu semakin erat. Kalau bisa sih bikin perpustakaan mini di rumah ya. Di pojok rumah lah, pojok baca. Mungkin cukup sementara. Terima kasih aspirasi-aspirasinya buat perpustakaan Pasir Panjang, semoga selalu jaya dan pengasuhnya pun selalu betah. Jangan sampai karena ada insentif yang kurang, karena keterbatasan dari desa dan pendapatan lain-lainnya, mungkin semangat dan semangat. Terima kasih. Terima kasih.